Hey guys, kali ini kita mereview video makan-makan kita. Ini kebetulan kita dapat biawak. Nah, biawak ini akan kita makan nanti guys, akan menjadi santapan sore nanti. Oke guys, untuk proses pembuatannya kita lanjut ya. Oke guys, ini proses pembakarannya guys. Ini dibakar. Iya bos. Membuang sisik-sisiknya ini. Iya. Ani adit nama dokter panuk ah. Ini kalau orang Dayak nih tidak ada yang nggak bisa dimakan. Semua bisa dimakan teman-teman. Tapi ada dimakan. Siap pun dimakan. Oke guys, kali ini kita akan memerut biawaknya. Dan ini adalah batu untuk memerutnya. Karena kita nggak punya pisau tadi teman-teman, kita gunakan alternatif batu yang tajam ya. Ini dia caranya. Enggak. Udah. Tajam ini bro. Ini hasilnya. Nah, terbuka guys. Ini karena batunya tajam ya. Lihat ini guys. Buang kotorannya guys. Ini bagian perut. Tidak, wah hatinya lengket guys, sayang. Ini dibuang. Proses pemerutannya udah selesai teman-teman, karena mau kita panggang jadi nggak dipotong ya, langsung kita buat seperti ini, kita langsung panggang ya. Oke teman-teman, nah ini proses pemanggangnya, kita lapis batu ya. Ini batu kita gunakan sebagai media pemanggangan, kayak di itu zaman modern ini kan pemanggang khusus nih. Nah, kalau ini zaman dahulu nih dikasih batu biar enak manggangnya ya. Tonton terus videonya ya. Kan dipakai dulu tuh. Jauh gila kamu itu. Juga enggak ngomong. Lok bisa ambil. Ini guys, hatinya udah masak guys. Kita makan ya hati biawak. Maknyos. Nah teman-teman, ini bagian belakangnya udah matang, tinggal bagian dadanya ya.
kita tunggu sampai matang. Ini rasanya enak teman-teman. Ini dia teman-teman, udah mendidih, tuh kelihatan mendidih. Berarti nggak lama lagi bagian dadanya akan matang. Nah. Ini apinya kita tambah lagi biar semakin besar biar cepat matang ya. Dia ngomong lah. Gimana rasanya guys? Enak. Enak ya? Kayak daun manis. Jangan malu-malu guys. Sikat habis. Enak. Ngajin. Oke guys, ini kita makan biawaknya. Kita ambil bagian ekornya aja. Nah, yang bagian lainnya kita kasih teman-teman. Ini kita makan ya. Kita makan ini dia. Enak guys, rasa dagingnya sama kayak daging ular gitu ya. Iya, sama kayak ular. Ini tulang-tulangnya. Enak guys, manis-manis gitu dagingnya nih. Bagi teman-teman yang dari suku Dayak mungkin udah pada tahu gimana rasanya ini ya, biawak ya, rasa daging biawak tuh kayak gimana. Ini kita masaknya pakai dibakar aja ya, dipanggang tadi. Oke, habis guys, tinggal tulang. Oke, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. See you.